molo bergola nami tebing di tiki marpungu hami halak bata nolo aur halak bata dah senar oke dibain ke warga tur ni layat de anna pe cerita oke okay. Boy jadi molo di tebing ala tohoro na nilai generasi perantau jadi deng sudena malo marhataba adong musina marpasi-pasi kan alai ala ditar tar songok do rohani dong aku memeringo halak Cina na malo marhataba kan Saat ini saya beruntung berjumpa dengan seorang anak muda, seorang Tionghoa tapi sangat mengerti bahasa Batak. Kita akan gali nanti pengalaman dia, kenapa dia bisa bahasa Batak, padahal ibu bapaknya adalah juga orang Tionghoa. Tidak ada latar belakang orang Batak di keluarga ini, namanya Hans Sebastian Adiwinata. Horas lai. Horas lai. Horas. Lai, ini menarik ini perjumpaan kita. Seorang muda Tionghoa. Cina apa Tionghoa saya panggil? Alak Tionghoa tong. Oh, Tionghoa. Ayo lo dihukum kan 131 IS Timur Asing tong kan? Iya deh. Tionghoa mai. Tionghoa mah deh. Jadi orang Tionghoa yang lahir di Jakarta. Oh, luang. Lai Hans. Apa dulu ceritanya sampai lai ini pintar berbahasa Batak? Bahkan juga saat ini bergereja jadi jemaat HGBP Sudirman. Sudirman. Oh lo. Ceritalah. Boy, jadi mau lihat maju amang dah. Oh lo. Jadi memang natubu di Jakarta hia doau. Ngelo. Alai tiki lulus SD au di buan ma au omak kutu pulau Samosir. Oh. Tiki ni mula tuhu dah kami di TV kan. Tahun sadia mi. Tahun 2012. Oh. 12 kan. Ai memang natua-tua i partai di hian. Di buan ma au tu pulau Samosir. Badala ni mau disikan. Dungi hujah ama pustaha ni taruh bun halak batak na soh tu si dope kan ala bahasa batak sudi alai dapat tu do marga raja gukuk ilo sia ni gebe gebe mulok do ka ah perbino tuan lah mengatusi habatahon kupar sia jari betok kan lumo obi ma di tahun 2010 pak tiki pindah ham itu tebing tiki pindah kari junior bapak di sini mau berdoa tu halak batak sudah jadi pergi bahasa tu tebing ala ala tebing do par tebing do na tua tua bapak do oh mak memang sian tebing do pun jadi tiang hoa sian tebing ada oh lo par tebing ama jadi mulak tu tebing ala bapak kari jodi dia di Inalum di Kuala Tanjung oh jadi saya dia leling berapa lama lah tinggal di tebing, tebing tinggi ya? Tebing tinggi. Ya. Holland 1 tahun dolai. 1 tahun kelas 3 masih. Kelas ya SMP main. Berarti kelas 3 SMP. SMP ya? Iya. Dan bergaul lah di situ dengan orang Batak. Batak. Jalan di sini mau terdidi tu HKBP tebing tinggi Delhi Jalan Kartini. Iya di situ terdidi jalan melu audisi maka tidak kok kapor seaon. Oh, naik sini mah tadi. Naik sini. Oh. Jadi ahama mulana bocirna lae ya tertarik bahasa Batak bergaul lohot halak Batak seumuran nilai di tebing tinggi oke jadi prinsip kusian na jolo ya adong do sita sita niroha neng hupar siajari jala hupature hok budaya ini Indonesia oh. Alai dia matahe na masuk dia kan ai huripu molo budaya Jawa so masuk aladang adong na tua-tua ni benar par tanah Jawa on oh. Aina tua-tua ni juga pertemik kian tu kan niku bahasa Batak jala ada Bataki mah tong nahu pas saya jari kan asa boi si patur yokku kan ido nang idok ne putta kan iko patur teoriok tado budaya ne putta si jolo tu bukan bolo so hira isebe nina jadi ido prinsip na melandasi ngolukku lao masih ajari akka habata honi lai so honi mah sambil bahasa Batak sambil bahasa Indonesia ya lah ya di tebing tinggi umumnya sebenarnya orang Batak itu kan sudah generasi perantau juga, benar. Bukan asli lagi iya. Kampung halaman orang Batak ya. Ada iya. Nari timun lain pergaulan nih halak Batak di tebing. Molo pergaulan kami di tebing di tiki merpungu kami halak Batak. Nolong. Aku halak Batak dah senar. Oke, dibain ke warga tur nih layak deh. Anak bercerita ya, oke. Okay. Boy, jadi molo di tebing ala tohoro nih nilai generasi perantau. Jadi deng sudena malo marhataba adong musina marpasi-pasi kan alai ala ditar tar songok do rohani dong aku memeringo halak Cina malo marhataba kan gebe pelan-pelan di persejere nasi do muse makata itu marbahasa bata alai pergaulan nami memang pergaulan
batak dulu sudah. Jalan mulu margereja kami kerap doh kami margereja. Mulu marminggu ke pihami seolah kami marminggu hata Indonesia kon hata batak dulu tong minggu sih kan. Iro. Dan dibully lah mulu mardong atau nasi dah. Mulu tua lak batak dah ngalai mulu tua lak Cina si batak songoni do dibereng songona janggal lo kan buasa lah. Si bot termata tu hollei malu omrah hata batak ini kan. Jadi dan didok na tua-tua kudo memang mendukung dua laki alai didok ma ikon menyesuaikan diri ma tong tu lingkungan sekitar asa boi beradaptasi dok dengan tiga bahasa di botol lai UBG bahasa Inggris bahasa Tionghoa pe bahasa Mandarin bahasa Batak dok bahasa Indonesia alai siani umale do mar hata Batak tong ni botol bahasa Tionghoa tong ate bahasa Inggris pe boi ate Inggris jadi selain bahasa bahasa do ma botol kearifan lokal di sana budaya kan ahama nadi temuhalai Hans sian kearifan kebijaksanaan budaya ni Bataki jadi memang tohoro budaya ni Bataki ala siat upasa siat upas ini oputa si jolo tubuh idu na mamben ngolut tagabe berbaur tu suri halak idu na uben didokkan patok kang ngoluat to isa magowat tersongol didokkan ikon songol deki si budur-budur kita ngolut kan jadi setiap budaya Batak yang saya temukan ada nilai-nilai falsafah yang melandasi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini tersongoni. Jadi Laihan sudah mendalami budaya Batak bahasanya mulainya lalu sudah mengerti filosofi-filosofinya patun hanguluan tuh sama guan itu dalam ya. Iya. Alung sedana ilai. Didok ni bibel tado. Allah. Merbisuk songot uluk ale maroha ma songot darapali. Sabutullah Laihan ungkapan-ungkapan filosofi Batak itu banyak. Iya. Tahu bae sebetulah saya buku ya non huliap itu lah ya saya buku. Ungkapan filosofi Batak ya menurut saya ratusan itu, ada banyak. Banyak. Misalnya sidapok solu donaro itu tadi kemampuan beradaptasi kan? Iya. Sidapok solu donaro berarti siapa yang datang dia harus beradaptasi dengan lingkungan gitu. Kembali suku-suku tulae jadi ya lamar dong atau halak Batak diboto adat Batak, para bahasa Batak tertarik dulu itu buruni Batak bah tertarik itu tau, jadi aku cari tau dulu ya okay. On mati kiri TV lucu nah halo adung do junior ku kan buruni bahok bah serupa dulu itu lah kan raja nepos-pos kan mau nepos-pos raja Olo kan marhang gitu raja Olo kan siar raja Olo kan jadi buruni bahon mau dibiarin gimana di YouTube nah bah kotek kamu mau usian Instagram dia malah bisa WA. Jadi tertarik hiat doa Allahu bereng buruni raja ini, buruna seti ya doi si parholong miroha kan, nauli jalan dah biasa. Ido jadi najolo parpuri dah halat kutik kesep doi buruna ibahu. Dah kuingat be banang di dia iman noai ngalai bahu ingat dope burjuni rohana uli mirupana kan. Jadi memang tertarik hiat doa tu buruni raja ini. Alai sonari soadong dope naro, si nanti miroha pe soadong dope ai sugurang dope hupapung si nama lau lebih kuhor ni boru. Oke. Terus. Iya. Jadi masih di kok lain dope nyon boru naibahona teh. Hui ngok dope rupa anak, hui ngok dope burjuna lah. Mungkin hurang lobi, saya tahu dohami merdongan lo lo marhale dah. Jadi mergibetan do nina na jo. Dan sa dope marhale mergibetan. Jadi putus komunikasi no. Putus komunikasi ala ana di tebing do imana na jo lo kan. Jala SMA aku kan di Jakarta. Alai sifata adong musik kontek-kontekan. Alai sian 3 tahun asal kurang dan masih pakuli enggak bihangi. Oh, lah saya tahu tok do lai di tebing. Mula musik itu Jakarta. Tubuh di Jakarta, balga di Jakarta. Tepatnya di Pluit ate. Oh, lho. Jadi halak Cina namora-mora di Pluit apa? Daun-daun nasi sederhana do hang. Ali bui mangolu. Ido kan didok ni FDI. Asal adong bui ngolu pacari kan. Oke. Jadi kemudian suku-suku tu lah Laihan. Ya, Laking. Kupigi lain nung diangkat jadi marga turnik. Cerita jo. Oke. Mau lihat emang. Jadi tiki di tebing omang, arung mas ada keluarga dongani oma, keluarga turni inatai baru situ morang. Jadi memang tertarik, situ ada laki di HKBP tebing tinggi. Jadi tertarik dua laki mangainau gebi anak nak. Asa ai diri kupe kan niku ikon
di Bendo dia marga Batak kan. Oh. Jadi tertarik dua laki memain marga tu au. Oh. Alai mungkin adong piga-piga rencana sakak-sakak nirohan so saat do pisak tetikion gabe. So dia indo pe au. Oh. Alai ba molo toho doi ba kamu mau alai molo adong marga nasing da pola bohai. Oje artinya dang resmi do bisa betul lah. Dang resmi do pe. Alai hea do di punguan nak poso turun jebot kita baikon lo warbona tahun manang lo pesta ujuk tersongoni malai mulut pesta ujuk ya udah aku cerita mau judul ya lucu dok kayak ina ni halak kita on kayak jadi biasanya mulut tu pesta tau mulut ditadai mak kayaknya iya usian Facebook manang sienaha kan di jauh mau lo warpoto alih tikilo marpoto di jauh musih baru na lau mak poto hona udah omak na kan alih dung saya marpoto bah di patah dohon imana do baru na itu au kan on mah baru ku emang Homat tuh nggak bihelak ku gede berjodohan di sana, sungoni malah. Jadi ngadong napas, dah ngadong dapat napas tuh. Sugorang dapat kesinangut. Oke, jadi Lai Hans Sebastian ini lulus dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta ya. Jakarta. Fakultas Hukum dan sekarang mencoba. Pekerjaan di dunia lawyer ya, lawyer. Pengacara. Iya. Masa tertarik tuh gabi pengacara? Jadi songoni malai, songonon mak. Jadi tiki dak dana udah biau, tiki SMP mulu SD, sita-sita nirohaku dua ru. Oh. Dak kupikir udah biau gabi pengacara. Hmm. Nah parjolo ima gabi padita. Oh. Padita nih hak BP tiki SMP kan. Nah parduah ima gabi pilo. Oh. Alai tiki SMP mau tiki naing membuat sikol pandita auto STT HKBP na di siap tari di paingot omakku dau di do imana do pikir hamu jo amang dalam ningolum ninna molo boi buat kamu majolo na sekuleri asa arung lobi kemampuanmu alana molo toho do panjowon ni Tuhan di ho patuluson na doi hobar tu sakak ni nirohana jadi ku pikiri toho do tehe memang hatani omakku deh bah. Oh. Alai dan sepak dobi yang memikir tu fakultas hukum. Oh. Alai memang kemampuanku mau lo manjaha, lo nirohaku hiat dua u, si panjaha hiat dua u. Hmm. Alai itu memang modal ni fakultas hukum kan ikut manjaha do kan. Oh. Jadi ku pikir bah analisis supaya hurang do, ibu hama bah henok kan. Jadi bah parsia jari mak buha do hukum ni Indonesia. Dan ku bawa tu dobi tiki SMA kan. Jadi bah khusukun si omak. Aitu tohor teh hatani omak naman dok songoni alai memang gue ingat dutong hatani tuh hatta dibeli kan godang dona tarjo alai otik dona tak pelit jadi kupikirin mesti gurima-rima mesti dipaingok mesti doh amang Elvino Simanulang dapat ada hoki kita kan lain dapat dong hoki kita di bekas partikian on dipaingok imana doang persepsimu laho makobar hurian itu Tuhan manang biru-biru ni tuh hatta dak pala boha mol ikon sian pandita dak pala bo dak ikon mangula ho di huria boi doho makoba si donga jolma marhite ulaon munazim alena memensang ni gor ni tuhani kan oh lo amang nikku huri marima ngi mesti mertangi yang mesti kan nikku tu ama oma on ma parpuri si sukunok kuda ai toho de tehe hatani umat na mandok konsongoni asa hubu jo fakultas hukum nikku tor di dok dok ai saya hulen na mangalo doh mau mangalo ikut fakultas hukum doh ai pengacara suwi mangalo inna jadi ba dungi pergumulan makan hatai di SMA kelas 1 tiki naing masuk semester 2 di kelas 10 sada SMA di sia mau mantap memutuskan Tuhan fakultas hukum ma jo diau molo toho do panjowon mu diau gawe pandita manang bangulan huriam ba sesok mahuk Bartolomeo Niroham jala saunari pe nak pe pengacara calon pengacara magang dope au di kantor Andrea Sela yang partner hupai ma dope panjowoni Tuhanina nasa si tongna kan jadi si hol do rohani lai jadi paditani HKBP HKBP ale mo HKBP di Amerika dah ala nga boi musim mara pasan gitu iya oh nauli jadi lai Hans hamu kan seorang Tionghoa posoro pe olong jadi masih gejang dope perdana nokan. Buhado pengamatan nilai mangi de halak Batak. Halak Batak na sorang di Jakarta on. Dang diboto bahasa Batak.
mulai dibandingkan lagi sama-sama lahir di Jakarta, walau ada pengalaman nah, saya tahu di Tebing Tinggi, bahwa ada perasaan ini lah, emang ini dah kalah halak Batak, nasubuhi marsa Batak. Oh. Sipata gabi, sipata ulo dutahe gabi marsa roha dah. Yeah. Alana, bulu halak Batak asli, ikon atusan neru, adat Batak. Doho hata Bataki kan. Sipata marsa dorohakku mulu mamereng, na poso tarlu mobi di sumurakku, na so ubo tu hata Batak kan. Ala ini ku memang arung do sipata mungkin gengsi-gengsi di pergaulan dah. Allah. Mungkin ala memang lingkungan pergaulan yang mengharuskan orang itu untuk apa namanya untuk bergaul tidak berbahasa Batak meskipun sama-sama orang Bataknya yang bergaul di sana kan. Mungkin terbawa suasana sehingga adat Batak atau budaya Batak itu hilang dalam dirinya terutama tidak bisa lagi berbahasa Batak. Jadi memang niku ikon boy do halak Batak terlalu minatoras dah peran nina tua-tua ikon adong do peran nina tua-tua loho mengajari dak danak nai mengatusi adat Batak persongori do mang malah di keluargamu na di Tionghoa adong dope na songon lae boy marabasa Batak dangan honan sesadau do iya de oh lo jadi malah marabasa Batak lae di keluarga buhare padok nasida songoni mana nakin hudok kan ikon beradaptasi mau mulu tualak Cina berbahasa Indonesia mak mulu orang berbahasa Mandarin mak alai mulu tiki tu Batak kon hata Batak doh hei misalnya warga gait tu nak keluarga dekat ala nasida ibu tu bahasa Batak kan bahasa Batak lain nang mekel lo nasida mekel doh laki tersombok dorhani laki mering ngau iya jadi aha doh na terbitik dirhani lai Hans kelebihan doh kekurangan hela Batak oke okay. Molo kelebihan alak Batak takas tu molo makasai kan tegas musik kan jala ido na membahen diriku adong prinsip ABC A merpikir songon halak Amerika jadi tajam do pikiran na B makatai songon halak Batak tegas tujolo do kan langsung tujuan nadang adong mulak mana tu dia nasot pola takas kan C mengulat ulat songon halak Cina jadi kelebihannya halak Batak tegas ulet jala sure na ninggulmit ton ninggoluna ikon sahat do tusi jadi alai molo kelebihanna mungkin ala naposo kan molo hubiereng dia kaulaun adat mungkin ikon lobi do peranina natoras mengajari tu generasi penerus nai asa unang mago budaya ni halak Batak Songoni mamang. Ah luar biasa lah ya, Pak. Jadi betul-betul do dinikmati lae na yatu silae bahasa Batak. Mulo margareja misalnya di HGBP Sudirman di Jakarta Selatan di pinggir jalan Sudirman itu naikkan. Wah ada perasaan nilai. Lae kan ya sian pes. Raut wajah juga udah pasti orang Tionghoa ini. Tang misalnya merasa agak janggal. Nah jolo andorang so gabi ruas au di HKBP Sudirman. Sudah ruas memang ya. Sudah ruas di Sudirman sekarang sejak 2018. Yeah. Ruas tangguk. Alih dulu pas saat ada tadi janji iman. Ala sobar khas hota dong kau. Oh, boleh deh. Mulu di tebing tikina jolo. Adong do perasaan janggal. Ala memang sudah ruh halak Batak hola nauro si botar mata niku kan. Alai dipikir aku Holland tu Tuhani doa marsop bahkan dang tu doa jol mak. Jadi bah, itu memang kurasai janggal. Alai dung hujaha almanak ni HKBP doho al APP do tahe aturan peraturan. Dido do kan. Ruh pamisangon RPP. Oh dang ruh pamisangon mak. Ah do aturan peraturan APP. Dido do di si HKBP bukan gereja suku. Alai hurian nasian saluh bangso do kan. Natar diri tu gorni di batas itu lucah ada do kan. Jadi ini ku nang pi halak Batak ho, halak Jawa menang halak Cina pi mulu terdidi ho tu bagasa gor di batas itu lu sada manang tu dia pi humah dia dak pula masalah. Jadi dung sal au di Jakarta tahun memang las dorohani par sekretariat nei memerengau kan di bitong di jala do ke ruasna. Jadi sonare mulu misalnya ke bakti lah ya, mar bahasa Batak udah ngaboi diikuti teh. Woi, mulu aku ikut mar minggu hata Batak doa dong pola mar. Dangolo bahasa Indonesia. Dangolo bahasa Indonesia lah malu doa aku mar hata Batak. Mulu menerapkan
tong dawe lanjarat e. Menuraton bo ya lai mulak aksara wa suwo ra. Oh. Apa enak kuwo to, Pak? Nah jolo tiki wis diau kuwo to bahasa aksara lai menari ya lupa-lupa. Iya. Jadi menarik lah ya Muse. Molo perdonganan layak ka setahun na di tebingi, adong dobe komunikasi sonari? Tunasi. Adong dobe komunikasi. Yeah. Dong aku na jono adong do tolu. Adong do na Jakarta no yang nasida. Dang adong di Jakarta. Oh. Saya ada mulu dang salah di Batam dah. Oh. Marga si tinja ima oh. Anak ni tentara. Oh. Dong aku jono hiat do auto di mana? Ima oh. Dong aku na mulu jugul hami, oh. Iru na hami na dua do oh. Si tinja. Berdua hon di Bandung mulu dang salah ima na kuliah. Lumer raja lu nenggolan rumah nah, raja. Yo, nenggolan. Batu luhon halak nias marga hulu bapakna. Ibu tahu bahasa mata tau. Anggota DPRD ale umatna Boru Siregar. Ale niau gebi ibu tu mana roha bapak. Oke. Jadi melihat malai partikian ni lae ngaboi marjupa hita ya, dang gudang songol lae. Melihat sebagai Tionghoa menghargai bahasa Batak dan membuktikan marga reja pelae sampai anggota jemaat HKBP. Aku kebetulan sama-sama anggota jemaat HKBP. Oh, HKBP jadi mau distrik 19 Bekasi. Iya. Wih, oh, oh diikut. Diikut lo tong almanak ya, lagi tahunan suhunya kalender lo almanak. Oh, iya. Biasanya almanak luksi lo nadiau. Jadi malah Margaret lah bereng agak buru bataki nang liuli si papa lo. Alai itu Tuhan ini wajib bolos. Oh iya. Duk sidung mar minggu ini masih dulu kan. Mantap. Umur saya dia nang lah. 20 sada lah. 20 sada. 20 sada. Ora te ahado lah ya te. Poso do pe unga sarjana hukum. Poso do. Tolu satu tahun tahun mau lulus mau lihat tema itu hatta. 20 sada tahun do pe. 20 sada tahun do pe. HP unga di kuasa yo Pak bahasa nak ngene. Oh, bahasa. Bahasa Inggris, Tionghoa, bahasa Bapa Indonesia. Do Indonesia. Luar biasa lah ya. Cita-cita nilai jadi pandita HKBP di Amerika mudah-mudahan ditinggal porus ya. Mau lihat mau lihat mak opui porus butar-butar. Mulo di bareng gimana video acara. Oke. Mau lihat ya. Bincang-bincang tahun. Mudah-mudahan bermanfaat teh. Amin. Mau lihat Horas.